semangat jemaah. Ya. Yo. Ah. Untuk pemudi-pemuda, jangan sampai kau lupa, kau adalah generasi umat di masa yang nanti. Mereka yang terlupakan, mereka yang melupakan, tersesat di kegelapan, menunggu dengan harapan. Kehilangan arah dan tujuan, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dalam kesenangan, Allahu Akbar. Akan balasannya. Ah, ya. Sejenak ku pejamkan mata, sulit akan kesulitan meraih data, melihat yang nyata. Yang ku ucap adalah sebuah fakta yang terjadi setiap hari, dialami, didalami oleh kami yang mengaku muslim yang sejati. Jelas semuanya akan dicatat sampai mati. Berapa kali kau membuka interaksi dengan Quran? Seringkali seringkali teratupan kepada semua lelaki. Berapa gunung telah kau daki hingga tumpu masih terdekat, sulit untuk melangkahkan kaki. Jika orang tua berikan nasihat, lidahmu bersilat. Pria dan yang wanita yang bersahabat penuh dengan istilah. Ingatlah peringatan darinya, jangan pernah kau dekati zina. Islam tak hanya status agama, engkau harus hidup penuh di dalamnya. Untuk pemudi-pemuda, jangan sampai engkau lupa, kau adalah generasi umat di masa yang nanti. Mereka yang terlupakan, mereka yang melupakan, tersesat di kegelapan, menunggu tangannya di atas. Bila kau kehilangan arah dan tujuan, kembali kepadanya. Kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengarkan baik-baik lirik yang ini. Satu dari tujuh golongan yang terlindung di bawah naungan Allah Azza wa Jalla, ialah pemuda yang penuh ibadah di dalam pemuda yang penuh ibadah di dalam hidupnya. Kebiasaan Rasulullah dan berkata menyambut menaja segala urusan akhiratnya. Inilah pemuda umat Islam yang dinantikan. Menjaga pandangan, menjaga hawa nafsu yang mematikan. Kecantikan tangannya di atas. Selalu diperhatikan. Ya. Masa mudanya bersenang-senang, namun hatinya tak pernah tenang. Lebih percaya perkataan orang, tidak dengan berita ia pun berang. Maka akan hartanya lebih tak kurang, meskipun didapat dengan cara curang. Masa depan pun terlihat terang, namun akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Untuk pemudi-pemuda, jangan sampai kau lupa, kau adalah generasi umat di masa yang nanti. Mereka yang terlupakan, mereka yang melupakan, tersesat di kegelapan, menunggu dengan tangan di atas. Bila kau kehilangan arah dan tujuan, kembali kepadanya. Bro. Bila kau tersesat di tangannya semua di atas ya. Meninggal letakkan kembalasannya. Untuk pemudi-pemuda, jangan sampai kau lupa, kau adalah generasi umat di masa yang nanti. Mereka yang terlupakan, mereka yang melupakan, tersesat di kegelapan, menunggu dengan harapan. Yeah.